Saya sudah koordinasi tadi, kemarin kita sudah kumpulkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari hulu sampai hilirnya, ya kehutanannya, ya perhutaninya, ya apa namanya, infrastruktur, sektor infrastrukturnya, sampai dengan pejabat yang ada di level pusat kita undang semuanya, agar kita bagi tugas. Nah khusus untuk Pekalongan, kita sudah membuat desainnya. Sepertinya memang kita harus konsentrasi semua bareng-bareng. Nanti umpama Pak Wali Kota bicara penataan saluran air yang ada di wilayahnya. Terus kemudian sungainya saya, karena itu kewenangannya. Tanggulnya saya sudah bicara sama dengan Pak Basuki ya, untuk diteruskan dan proyek ini akan jalan. Beberapa kontrak sebentar lagi juga sudah akan dilakukan, maka saya pantau, maka hari ini saya hadir ke sini untuk bisa memastikan. Nah, dalam waktu minggu ini sampai minggu depan kita mau apa pantau progres dari rencana pelaksanaan, agar ini bisa lebih cepat. Saya selebihnya kalaulah nanti curah hujannya agak turun dan perlu pompa-pompa yang bisa membantu mempercepat pengeringan, ya itu akan kita lakukan. Yang jelas memang penataan kawasan Kota Pekalongan ini sepertinya memang butuh desain yang khusus, yang sistematis betul-betul bisa mengurai, karena di beberapa wilayahnya menurut para geolog ini adalah banjir purba. Jadi harus ada kegiatan fisik re-engineering-nya agar ada apa ya bangunan artifisial. Kita mengandalkan alam aja nggak bisa. Karena alamnya sudah terjadi perubahan besar. Penurunan muka buminya tinggi, masyarakatnya ada di situ, rop-nya kemudian naik, maka ini potensi genangan. Maka tanggul itu sementara menjadi jalan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.